unboxing jajanan di TikTok, cek. Nah, ini dia guys. Gede banget kan boxnya. Aku order apa? Dan isinya adalah tada! Masih dilapisi bubble wrap, guys. Nah, guys, kali ini semua jajanannya itu aku order dari Pianganis. Langsung aja mari kita cek apa aja yang aku beli. Ada basreng, ada pilus cikur, 3 varian rasa dari Milidinya Pianganis, dan juga bakso aci. Sekarang aku mau cobain semua makanannya dan dimulai dari basreng. Ini untuk basrengnya bumbunya super ya, guys. Tuh lihat, dan dia tuh bersih, guys. Nggak ada minyak-minyaknya. Ini banget guys, tuh lihat. Langsung aja mari kita coba. Detail basrengnya kayak gini, bumbunya tuh aduh cantik banget guys. Coba lihat tuh. Ukurannya juga gede-gede. Langsung aja mari kita tes kriuk. Ini kayak gini ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lagi guys, aku cobain lagi biar makin yakin rasanya tuh gimana. Itu tipe basrengnya yang renyah, gigit able, jadi gigi depan aja gigit dia tuh aman. Terus tipe basreng yang bersih ya, minyakannya tuh minim banget, dan dia tuh tipe basreng yang padat guys, padat. Ngerti gak sih padat tuh kayak yang gak kopong gitu. Ini sih ikannya berasa guys. Untuk rasa pedesnya bisa dinikmati gitu loh guys. Jadi nggak pedes yang banget-banget gitu, enggak. Tapi pedas gitu. Cuman bisa dinikmatin, nggak bakal bikin kalian moncer deh. Daun jeruknya aman banget, nggak pahit sama sekali. Jadi sekali makan itu kita kayak bakal ketagihan gitu loh guys. Beda dari yang lain ini basrengnya. Ini kalau dipakein ke nasi kayaknya bakal enak banget. Karena dia di sininya tuh agak sedikit lebih asin guys. Tapi kalau kalian pecinta mecin kayaknya ini favorit banget ya. The best pokoknya. Nggak mau langsung dicek kacang kuning ya. Dan kita lanjut untuk review yang lainnya di part 2.